Bismillah, Bismillah, Akbar. 2885. Itulah sebuah video yang memaparkan tindakan seorang lelaki yang dipercayai Bomo sedang menjalankan ritual di dalam sebuah majlis kaum India. Menerusi video yang tular jelas menunjukkan, Bomo tersebut telah menggunakan kalimah suci Islam ketika menjalankan ritualnya. Tidak lama kemudian, Bomo secara jelas ada menyebut nombor 4 angka. Setakat ini tidak dapat dipastikan apakah tujuan nombor tersebut disebut. Apa yang menjadi persoalan di kalangan netizen ialah, apa agama Bomo dan apakah tujuan ritual dibuat? Jika tujuannya untuk meminta nombor ekor, kenapa kalimah suci Islam digunakan di dalam ritual? Namun jika sebaliknya, maka Bomo tersebut perlu tampil dan menjelaskan perkara sebenar. Pantai hitam harimau, kerisnya buruk sekitar orang. Panglima, ini buka tolong adik-adik orang minta tolongnya. Reaji, kasih adik-adik orang. Allahabillahabillah, bismillah, bismillah, akbar. 2885. Tahu? 2885. Alhamdulillah, ini mesti dia buka. Ini masuk dia. Yes. Isi hadiah ada. Negeri tengok lagi siapakah dia mau lari. Alhamdulillah, cialillah, hayillah. Lawan wabar. Alhamdulillah. Masuk dalam. Rokok mana? Secara jelas, Bomo yang menjalankan ritual dilihat menggunakan tanjak berwarna hitam, yang mana tanjak kebiasaannya menjadi pakaian kebanggaan bagi bangsa Melayu. Dipercayai, pengunjung yang berada di lokasi tersebut kesemuanya terdiri daripada kaum India. Dan setakat ini masih tidak dapat dipastikan apakah agama mereka. Insyaallah.